Jenazah Eril akan diurus sesuai syariat Islam mulai dari dikafani hingga dimakamkan. Keluarga Ridwan Kamil memastikan bakal menindaklanjuti penyerahan jenazah Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Pihaknya akan melakukan pemenuhan hak Eril yang wafat sebagai Muslim. Hari ini alhamdulillah, KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian Eril bertemu kepada takdir yang insya Allah diridhoi Allah. Ujar perwakilan keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman, Kamis 9 Juni dalam jumpa pers virtual. Selanjutnya, usai proses tes DNA dilakukan, pihak keluarga akan menyempurnakan hak Eril sebagai Muslim. Proses itu dipastikan disegerakan sesuai prosedur di Swiss dan atas syariat Islam. Selanjutnya, keluarga akan menyempurnakan hak sebagai Muslim. Jenazah Eril akan disucikan di kafani, disalatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Sambung LP. Sementara waktunya, LP tak bisa memastikan. Diharapkan, Sabtu atau maksimal di hari Minggu, jenazah Eril sudah tiba di Indonesia. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan. Tapi kami secepatnya dan sesuai situasi yang mendukung, semoga hari Sabtu atau maksimal Minggu, katanya. Eril hanyut terbawa arus saat berenang di sungai Arbern, Swiss pada 26 Mei lalu. Ia sempat membantu adik dan temannya untuk naik ke permukaan sebelum terseret arus.